Hai, selamat datang di Sulap Pemula. Kali ini saya akan berbagi trik cara membentukkan koin. Saya punya koin. Ini adalah koin 100 rupiah. Akan saya letakkan seperti ini di tangan saya. Kemudian yang saya lakukan adalah menggosok koin ini menggunakan jari-jari saya seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Dan koin sudah bengkok seutuhnya. Bagaimana trik ini bisa berjalan? Ini koin bengkok, koin asli ya. Sebetulnya saya menggunakan dua buah koin. Satu koin saya letakkan di lipatan jari saya seperti ini, sehingga ketika saya menggenggam koin dalam posisi seperti ini, Anda tidak akan melihat koin di sini. Ataupun jika saya membuka tangan saya seperti ini, Anda tidak akan melihatnya karena koin terjepit di tangan saya. Dan ketika Anda menggosok seperti ini, Anda tinggal mengambilnya, kemudian jatuhkan koin pertama seperti ini, pura-pura menggosok, dan perlihatkan. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa lagi.